Halo teman-teman semua, hari ini Mak Butet mau bikin itu ya, apem gula merah ya. Jadi di sini Mak udah ada 75 mili air minum biasa ya. Terus ini Mak mau kasih gula arennya, gula merahnya itu Mak pakai 80 gram ya. Nih, 80 gram dan gula pasirnya 20 gram ya. Jadi ini gula pasirnya pastikan gula pasir dari gula tebu ya. Seperti ini. Tulis cane sugar. Jadi ini gula tebu ya. Jadi ini kita larutkan dulu dengan cara dipanaskan. Jadi kalau misalnya dipanaskan dengan kompor ya, pakai pakai pan gitu ya. Ini Mak mau panaskan di microwave aja. Samanya itu larut. Yang penting larut aja ya. Nah, setelah kita masak ini ya, gulanya udah larut, ini kita dinginkan ya. Jadi Mak pakai gula ini kan bagus nih, gak kotor ya, jadi gak disaring. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang bongkahan itu, kalau perlu disaring, ini disaring ya. Ini setelah sirup gulanya agak dingin ya, ini Mak mau masukkan tepung beras ya. Tepung berasnya 100 gram. Terus kita aduk. Nah, setelah kita aduk tepung berasnya sampai larut ya. Terus kita masukkan lagi terigu. Terigu segitiga, cap segitiga biru aja gitu. Itu kita masukkan 50 gram. Kemudian kita aduk lagi nih sampai gak ada grindil-grindilnya ya. Setelah kita masukkan ini ya, kita tambahkan ini ragi kita. Kira-kira setengah sendok teh aja gitu ya. Jadi dikit aja cukup. Nanti kita fermentasikan dia biar kembang deh ya. Jadi ini Mak tambah sedikit karena dapur Mak dingin ya. Jadi kira-kira setengah sendok teh aja gitu ya. Jadi ini diaduk rata. Dipermentasikan nanti. Jadi ini kita masukkan santannya 75 mili ya. Kita ukur 75. Jadi ini santannya masuk 75 mili. Nah, ini diaduk sampai adonannya tercampur rata ya. Nah, terus kalau bagi yang nggak punya mixer, ini setelah dicampur gini, boleh ini dikeplok-keplok pakai punggung sendok ya. Tapi kalau pakai mixer itu lebih gampang sih. Kalau nggak punya mixer itu gini-gini aja ya. Pakai whisk yang balon itu juga bisa ya. Ini setelah diaduk rata, ini Mak mixer bentar ya. Biar gak capek loh. Pakai tangan kan capek. Jadi ini tujuannya di mixer supaya apanya tepungnya relax ya. Kalau terigu ya biar glutennya kembang gitu ya. Terus tepung beras itu juga dikocokin. Biasanya kalau zaman nenek ya, itu tepung berasnya itu dicampur dengan sedikit sirup ya, terus udah jadi kayak apa itu adonan dough gitu ya, mereka uleni itu ya. Jadi kalau kita males, kita dengan cara gini juga bisa sih. Ini kan udah kita kasih yeast kan, abis itu kita mixer gitu pusing yeastnya loh. Dan ini dikocok kira-kira 5 menit gitu aja udah ya. Nah ini kita kasih ini, kasih kain atau kasih plastik gitu, atau kasih tutup apa aja gitu ya. Kita fermentasikan kira-kira 20 menit, setengah jam gitu ya. Tergantung suhu ruangannya, nanti dia berbusa-busa gitu, baru kita kukus ya. Nah, jadi ini adonan kita ya, udah diistirahatkan, udah kembang nih yeastnya ya. Jadi ini Mak sekarang, sebelum dikukus, Mak mau kasih baking powder. Ini Mak kasih kira-kira baking powder double acting ya, kasih setengah sendok teh gitu. Udah itu diaduk rata. Setelah diaduk rata,
Ya, bisa kita kukus ya. Jadi kita masukkan ke cup ini yang lobang-lobang. Yang nggak lobang-lobang juga bisa, nggak usah pakai paper, dikasih minyak ya. Jadi pastikan baking baking powder ya, bukan baking soda, baking powdernya itu teraduk rata. Kukusannya terus kita jangan jangan ini ya, banyak-banyak diisi ya, nanti kalau banyak-banyak kurang panas dia agak kembang pula. Udah nih pakai api besar, kalau misalnya kukusannya ada bocor-bocor nih ditutup dengan serbet basah ya. Jadi ini kukus kira-kira 15 menit gitu. Nanti dia kembang. Pada ngakak semua, senang jadinya mak. Jadilah mak berbahagia makan ini apem gula merah. Cie. Ini ya, ini resepnya. Teman-teman kalau pengen coba bisa ya, dan ini resepnya nggak pakai telur. Jadi bagi yang mau sembahyang sering nanya, mak ini kalau nggak pakai telur, ini resep mak yang nggak pakai telur ya.